Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mintakan langsung kepada A.A. Rafi untuk bertanya. Ustaz, saya mau tanya nih Ustaz. Ya sekarang kan saya udah punya anak ini, Fata. Kadang saya juga suka malu. Akhir pekan, Rafi Ahmad yang dijuluki Sultan Andara mengikuti acara kajian. Bukan sembarang kajian, karena ceramah keagamaan itu dihadiri Ustaz Abdus Somad. Rafi Ahmad kebetulan tinggal di komplek perumahan Andara Residence, jadi ia turut serta dalam acara kajian. Di hadapan Ustaz Abdus Somad, penampilan Rafi Ahmad tampak tak biasa. Ia memakai baju koko warna putih dan banyak yang memujinya ganteng. Di tengah acara kajian, Rafi Ahmad juga tampak ramah memenuhi permintaan jemaah yang ingin berfoto dengannya. Rafi Ahmad juga tak lupa abadikan momen dengan Ustaz Abdus Somad, Ustaz yang memiliki pengikut dalam jumlah besar. Alhamdulillah, tulis @RafiNagita1717 pada keterangan fotonya di Instagram. Pada kesempatan itu, tampak jelas Rafi Ahmad menanyakan suatu hal yang menjadi keganjalan dalam rumah tangganya. Lantaran anaknya, Rafathar, selalu memiliki jawaban ketika diperintah untuk sholat dan lain sebagainya. Rafi Ahmad juga meminta saran kepada Ustaz Abdus Somad bagaimana anak kita agar terbiasa untuk membaca doa di setiap kegiatannya. Mendengar pertanyaan tersebut, Ustaz Abdus Somad lantas menjawabnya dengan jelas dan gamblang, dan tentunya saran tersebut sangat masuk terhadap Rafi Ahmad. Berikut jawaban dari UAS terhadap pertanyaan yang dilontarkan oleh Rafi Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abdul Somad, senang hari ini bisa ketemu sama Ustaz. Sama Ustaz, saya mau tanya nih Ustaz. Saya bingung, saya suka diajak. Terima kasih semuanya telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video selanjutnya dari channel ini.